kasihannya asli enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi ya next part daripada Amir, yaitu konser ketiga daripada Amir guys di Astro Ceria. Langsung saja tanpa berlama-lama, saya sudah penasaran bagaimana perkembangan Amir ini, apakah semakin menjadi. Langsung saja kita play video aja guys. Let's go. Sejauh ini. Terima kasih. Jauh banget ya guys ya, dari pedalaman. Saya tak pernah terbang jauh. Kalau boleh saya nak pergi Jepun. Allah. Gila. Jadi kalau kita lihat Amir ini penampilannya ya memang polos seperti itu ya guys ya. Kalau kita lihat polos dan tidak, kalau kita lihat karena pembawaan anak-anak itu pasti ya polos seperti itu guys ya. Belum ada kayak anak-anak kota yang sudah ekspresif, yang sudah istilahnya mempunyai basic yang udah bagus gitu ya guys ya. Nah di sini kita bisa melihat kepolosan dan kemurnian suara Amir itu sendiri. Makanya langka sekali anak ini ya. Kita ulang lagi guys, sebentar banget ini. Amin rindukan boleh. Kita macam tu cuba Amin nyanyikan kerinduan Amin. Oke, kita lihat polos banget ya asli. Oh,
Gila sih, gila banget. Aduh, men. Oke, Karina. Oke, menang, Karina. Silakan Mama Lina, sayang. Halo. Oh, iya. Semoga terus berjaya. Okay, sayang, lepas ni kalau dapat lagu yang best lagi, dapat masuk lagi, buat yang terbaik. Okay, sayang. Terima kasih. Sama-sama. Oh. Sama-sama. Oh. Latihan untuk itu ya guys ya. Ya kalau kita lihat, jadi Amir itu ya belum bisa untuk seekspresif itu. Dan juga istilahnya, karena mungkin memang kurang, terbatas seperti itu ya guys ya, perbicaraan. Jadi memang banyak berbincang-bincang dan lain sebagainya. Itu yang mungkin harus dilatih lagi kepada Amir seperti itu ya guys ya. Semoga Amir berjaya nanti ya guys ya. Allah, terbaiklah Amir asli. Amir, keren. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih, ini konser ketiga. Kita nantikan konser selanjutnya daripada Amir ya. Ini belum update, ini baru kemarin ya update-nya. Dan semoga ya semakin keren nantinya. Dan saya yakin Amir ini akan menjadi idola baru, idola cilik baru yang ada di Malaysia nantinya guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana komentar teman-teman? Silahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.